Assalamualaikum, balik lagi dengan Om Gun. Dan di video ini aku akan nge-review sebuah motor. Nah, kalau nya video yang kemarin, ku awali dengan sebuah video dari Yamaha RX Special. Nah, kalau nya di tahun ini, aku akan ngebuka awal tahun ini dengan review motor Yamaha RX King tahun 2004. Dan ini dia reviewnya. Menjelaskan part-part yang ada di motor ini. Dari depan ya. Dari depan kita menggunakan rim Uxa Asia. Untuk jari-jari kita menggunakan TDR. Untuk disc menggunakan TMD. Dari kaliper standar, shock bevel standar. Belakang lanjut sama belakang menggunakan ring 17 extra ya, jari-jari TDR, tromo standar, ban menggunakan Maxxis Green Devil ukuran 100/80. Kalau depannya 90/80. Dari shock belakang menggunakan Daytona, dikasih sama yang punya toko karena kita beli. Untuk sasis menggunakan Tyrus tipe Sport Trek. Ya, knalpot bisa dilihat tipe Cobra stainless. Lanjut ke bagian atas. Bagian atas, bagian titik lampu standar, standar bawaan pabrik, cuma ininya di karbon. Untuk lampu menggunakan LED. Ya, di sininya standar, depannya master standar. Kupu-kupu atas standar, cuma di karbon. Yang ini, kalau jadi sebutnya mata kucing. Nah, ini standar cuma di karbon. Untuk mesin cuma standar, cuma disesuaikan sedikit mas, sesuai selera. Nah, untuk kebutuhan biar nancap gas. Gear belakang menggunakan triple S sama rantai triple S satu set ukuran 428.
Nah, dan katanya menurut sebuah informasi yang valid, motor ini kalaunya ada yang berminat beli, katanya motor ini akan dijual. Kalaunya yang ada benar-benar berminat. Nah, untuk itu kalaunya kalian minat motor ini, silakan nanti kontak nomornya langsung yang punya, nomornya ada di bawah sini. Nah, silakan ditanyakan berapa harganya. Dan aku Om Gun, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.